Ini ada apa namanya? Kas Banyuwangi ya. Dari ini. Oh, dari depan ya. Oh, bisa ya? Oh, kas Banyuwangi. Oh, dari sini aja bisa nih. Ini Depok Baru ke kanan sini ya. Ini jalan apa jatuhnya, Bu ya? Oh, Arif Rahman. Oh, sudah berapa lama bukanya nih, Bu? Ini, Bu. Hah? Oh, 1 bulan. Oh, 4 bulan. Udah rame ya. Jadi apa nih namanya? Sambal tempong ya? Oh, jadi sambal tempong itu apa sih, Bu, misalnya? Sambal tempong itu kayak pecel ayam, cuman khas Banyuwangi gitu sambalnya. Oh, jadi ini apa nih, ada timun? Ada timun, terus? Ada toge, ada terong goreng, sayur. Ah, ini berapa ini segini? Kalau ayam biasa 17, kalau ayam kampung 28. Ini ayam apa nih? Ini ayam kampung. Oh, berapa jadi? 28 nih? Iya. Oh, iya. Silakan saya makan dulu, makan, Mbak. Mbak yang mau makan ya. Nah, makan, enggak apa-apa. Ibu aja, Mbak aja. Ini anaknya, Bu. Oh, ini Ayunya namanya. Wah, iya, emang Ayu orangnya ya. Wah, sip Ayu yang makan nih. Bayar lu, bayar, Bos. Minumnya apa, Ayu? Mau minum apa? Minum apa biar dibayarin sekalian? Minumnya apa nih? Teh manis. Teh manis apa? Teh manis. Berapa teh manis, Bu? 4.000. Bayar, Bos. 32 jadinya. Ya enggak? Makan lu, Ayu. Spesial tempong gitu ya. Iya. Kenapa disebut tempong sih? Sambelnya soalnya pedesnya nampol. Oh, pedesnya nampol. Iya. Oh, gitu. Ini tadi yang bikin Ayu apa mamanya nih? Saya dong. Oh, saya nggak boleh videoin waktu bikinnya ya. Bu, anggarnya Bu. Nih, Ayu makan. Pak, hari videoin Pak ya? Iya, saya udah makan dari tadi Pak. Saya mana hobi ini video. Nih, dibayar saya bayar dulu. Nih, maaf Pak. 32 ya? Oh, ini enggak, dibayar dulu aja. Maaf. Ya, 32 matan kiri Pak ya. Bapak siapa namanya? Pak Abah Kantos. Apa? Abah Kantos. Bapaknya Ayu? Iya. Waduh. Ayu anak nomor berapa nih Pak? Anak bontot. Oh, anak bontot. Udah ada suaminya? Belum. Wah, masih baru nikah. Belum. Baru apa? Belum nikah. Oh, emang kelahiran tahun berapa? Kuliah dulu. Oh, kuliah di mana? Di Poltek Banyuwangi. Bapak asli Banyuwangi ya? Asli Banyuwangi. Bangunnya mana, Pak? Belambangan. Oh, tuh, maaf TV-nya boleh kecilin enggak, Pak? Oh, iya, iya. Nah, kecilin dulu ntar itu. Nah, makan dulu, Mbak Ayu. Ampau, Bos. Ntar kalau habis kasih ampau nih. Emang kelahiran tahun berapa nih Ayunya, Bu? Kenapa? Kelahiran tahun berapa? 95. Oh, 95. Oh, 95. Oh, 95. Kan nama ini? Teh. Enggak ada Pak Semangan Ayu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Emang kita bayar. Oh, makasih, malah tadi dia mau makan. Cuma kan saya keliling lagi. Kalau ada yang mau makan malah kita seneng. Dari kuliner. Dari ini nanti ini saya mat kiding nih buat Ibu. Maaf tang kiri ya. Boleh masukin ya. Ini buat kasih ampau. Oh iya, Ibu berapa? Berapa? Satu berapa itu? Enggak, tiga wani. Enggak, udah makan Pak. Saya udah makan. Ibu berapa? Enggak tahu harganya. Berapa harganya? Berapa tuh, Bu? Ah, gurami berapa? Mujair. Ah. 18. Oh, ya udah bayarin. Apalagi minumnya? Minumnya enggak ada. Oh, enggak minum. Masa enggak minum? Minum ini apa? Ah, itu berapa tuh? Teh tawar. Teh tawar berapa, Bu? Iya, teh tawar 2.000. Oh, 2.000. 20, Bos, bayar nih, Bu. Ibu siapa namanya, Bu ya? Ibu Wati. Oh, Ibu Wati. Ntar langganan sini, Bu ya. Iya, ntar langganan ke sini. Oh, iya. Iya. Enak ya, tempatnya juga rapi begitu nih, saya bayar Ibu. Maaf. Alhamdulillah. Ya, kasih angpau Ibu Watinya. Kasih angpau Ibu Wati. Tinggal di mana, Bu? Tinggalnya di mana? Di RTM. RTM mana? Cimanggis ya? Iya. Oh. Ini asli khas Banyuwangi. Maaf nih, saya mat kiding. Saya maaf, saya isinya cuma goceng. Ya maaf tangki Bu ya. Ya, sama-sama Bu ya. Oh, langsung ada. Langsung ramai. Emang udah pengalaman. Saya mat kiding, Bu. Itu kan ada namanya mat kiding. Oh, iya. Iya. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Ntar langganan sini Bu ya. Ini Mbak juga kalau ini saya bayar apa kasih ampau ya enggak? Habisin dulu dong. Rajin anaknya nih Pak ya? Iya, anak bontot. Paling bontot. Berapa orang anaknya, Pak? 5. Oh, 5. Yang 3 di Banyuwangi, yang 2 di sini. Sini. Oh, hebat ya. Tapi emang udah kuliner ini kerjanya ya. Katanya cabangnya nih Pak ya? Iya. Cabangnya di mana? 1 Malang, terus 2 ini yang kalau di Malang udah sendirian. Di sini di Pasar Kemiri. Siapa yang nungguin itu? Sementara ini tutup, anak buahnya pulang. Oh, pulang. Terus sekarang buka di sini, buka di keluarga sendiri. Oh, bagus. Kalau di sana buka langsung rame. Oh, ya. Sini juga rame juga kayaknya, murah. Banyuwanginya di mana, Bapak? Kecamatan mana? Belambangan Moncar. Desanya? Desanya Belambangan. Oh, Belambangan. Oh, bagus. Emang enak kelihatan nih, Pak, ayam kampung. Belanjanya ke pasar mana? Saya udah makan, makasih. Belanja pasar mana, Pak? Yang mana? Ini belanjanya? Di Pasar Kemiri. Kemiri sini deket ya. Kenapa sih disebut ini sambelnya tadi kalau kata Ayu? Ini sambel itu artinya penampar. Oh, nampar. Jadi sambelnya pedesnya itu pedes. Oh, begitu. Nampar maksudnya apa? Tampar. Oh, tampar gitu ya. Oh,
Jadi enggak pakai setan-setan tampar aja langsung. Ini khas asli. Asli ya. Khas, juga udah dikasih ini apa namanya? Sayur-sayur gitu ya. Iya. Sayurnya apa nih? Sayurnya ada toge, ada kangkung, terong gitu ya. Goreng kotak terongnya ya. Iya, oh, terong yes. Goreng. Makan dulu makan. Dihabisin dong, dihabisin. Ya kan? Biar tambah gemuk, tambah seksi, ya kan? Enggak apa-apa. Emang kita kalau ada yang mau makan malah kita senang, Pak. Kalau enggak yang makan tadi dari tadi malah kekenyangan dia enggak kuat, ya kan? Udah besok kalau udah mampir aja. Ya, insyaallah. Makasih. Enggak boleh. Heeh, udah kita bayar, Bu. Heeh. Kita enggak terima ini. Heeh, enggak boleh, ya terima aja, Pak. Iya, enggak apa-apa. Emang saya biasa begitu kok. Lihat aja di video-video Mat Kiding. Ntar ayo lihat. Heeh, kemang kita yang bayarin kan iya. Saya traktir. Oh, iya, ntar aja Ibu lihat kan ada itunya YouTube tuh Mat Kiding, Ibu lihat. Emang biasa kadang-kadang kalau enggak ada yang makan, yang jualnya suruh makan. Apalagi Ayu mau makan, kita makasih Ayunya cantik begini kan, Pak ya. Nah, lahir tahun berapa nih Ayu nih, Pak? 95. Pantes namanya Ayu ya. Cakep, putih, bersih gitu ya. Tapi udah asik pindah ke Depok udah berapa lama? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ya. Di Malang siapa yang nungguin? Di Malang adek. Waden. Di Malang jalur Bromo. Wah, rame yang ya. Yang makan itu yang banyak malah anak wisata. Oh, begitu. Jadi langsung brek tempong soto. Ya kalau ingin komplek nanti kesini lagi enggak apa-apa lah. Iya. Bapak, Mas sama Bapak makan aja sini. Ya. Kasih gratis juga. Oh, enggak boleh. Kita terima gratis enggak boleh. Enggak boleh kita muter. Kalau mau sini nanti kita makan soto. Ini juga Bapak ini kursinya lumayan ya. Orang-orang kan ya. Iya. Nyaman juga ya. Beli di mana kursinya nih? Di anu, Pak. Ada kursi direktur juga loh. Oh, Bongkaran Hotel. Ada direktur juga ya? Iya. Makan, Bu. Enak, Bu. Ya kan? Mampir. Nah. Sip. Masakan sendiri ya enggak? Ini mah kalau iya. Lumayan lebih ini, Pak ya. Tapi kalau ini dibuka. Tapi kan kelihatan kok dari situ ya, ada itu. Ya. Saya juga tadi ngelihat. Responnya orang makan itu iya. Puas. Wah, harga murah lagi. Harga standar. Emang enggak mau saya. Bro, saya lapin nih. Mukanya saya lapin. Tisu. Pokoknya sekeluarga ini harga selangit enggak mau. Enggak ada. Apa murah gitu ya. Ini kan pakai sayur, pakai ini lagi ya. Minyaknya kalau enggak minyak kemasan demoli atau apa sih? Bapak enggak mau. Oh, gitu. Minyak steril semua. Steril. Iya, sip. Mantap. Nah, dia bisa dong ayunnya. Nasinya juga banyak lagi ya? Iya. Dia ngambilnya emang segitu? Iya. Kalau porsi umumnya sih segini, cuma saya mah enggak bisa, habisin ininya aja, ya enggak? Nah, habisin dia sama sayurnya. Iya, cukup enak sedikit, makanya puas gitu, Pak ya. Ini porsinya segini. Terus berasnya coba, berasnya. Iya, berasnya gua ini beras mahalan nih, pulen. Sip. Ini memang sekarang coba cabe. Iya, cabe harganya berapa? 120. Ini tetap pedes. Sambal pecelnya tetap pedes ya. Ada udang ada macam-macam. Tetap enak gitu, Pak ya. Iya, ini jual petis juga, Pak ya? Iya. Mau petis udang. Oh. Anu ini dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Iya. Silakan. Tahu petis. Iya, Cirebon. Makan ini ayam kampung lagi, Pak ya. Enak ya. Nih, minumnya. Kenapa?